Assalamualaikum, Ma. Ini aku nak tukar blok dengan head FZ ni. Tank dia aku dah buka. Tank. So sekarang ni macam korang tengok, ini wire air induction system, ignition coil. Ni wiring dia. Satu body. Head dia memang tersembunyi macam ni. So susah sikit nak buat. Lepas tu kita nak kemaskan lah benda ni. Right, kita akan drain coolant lah. Dan botol ni. Kita guna T yang kecil ni. Dia skru 10. Skru 10. Kita akan buka. Okay. Kita akan buka 3 skru, 1, 2 dan 3. Skru ni je kita buka. Dan skru lain tu untuk buka untuk check water pump punya kipas. Skru ni disambung dia punya cap ni dengan sini. Ke aku ada tak buka? Oh, aku silap lah sini. Aku silap. Aku patut buka kat sini. Patut kira. Okay. Apa itu test ni nanti. Tu dah apa ya? Nak buka? Okey, kita buka cap ni. Right, kita dah buka ni.
Baru Baik, kat dia. mana? Okay, untuk buka head ni, Boleh kita betul. kena longgarkan. Kita kena buka benda panggil ni. Total body dia. So, kita buka skru ni dengan satu empat batang lah. Ya, aku kan dia tak angkat dah. Tak ada orang. Alamak. Kita boleh buka lah head ni. Bila kita buka ni. Ya, besar ni. Tak apa, kau dah siap lah. Aku tunggu sekejap. Tunggu sekejap nanti aku keluar dari depan nanti. Gear kita akan buka gear gear camshaft ni. Sebelum tu kita kena longgarkan tensioner. Tapi aku nak cabut terus lah tensioner. Bawa. Saya akan buka skru ni. Kita buka tu kita kena guna kita skru 12 lah. 12. Okey. Kita buka ni dulu. Kita buka ni. Ni. Kita akan buka lah. Sekarang ni kita akan buka casing ni. Sebab motor ni dulu pernah dibuka oleh pemain yang kurang pendidikan. Teka dia letak apa celah-celah ni. Ni. Dia letakkan gasket. Mana? Benda tu dia. Ni. Dalam gasket sini. Boleh dikatakan orang yang bodoh lah. Menyusahkan kerja aku. Sebab ni tak boleh buka langsung ni. Memang tak boleh nak buka. Kalau paksa lagi benda ni memang aku pecah. Track dia. Tu pomen ni memang kalau korang yang bercita-cita jadi pomen jangan buat benda bodoh. Letak gam gasket dekat benda yang ada o-ring. Ni ada getah o-ring getah ni kat sini. O-ring tu memang untuk tahan minyak hitam. So bila kita pulas je, dia rapat, memang minyak hitam tak akan lalu kat situ. So pomen ni memang menyusahkan kerja aku. Kena buka kes ni, casing ni. Untuk tengok tengok dia punya marking.
Alright. Sekarang kita dah buka ni. Cover ni. Alright. Alright. Jadi aku tengok video-video aku dah rakam. Sampai ke sini. Tapi ada yang sampai lost sebab memory tak cukup. So ni part batang dia. Ni aku bagi pengi bagi penerang ringkas. Part batang mana dua batang lagi. Ada dua lagi. Dekat sini guys. Kita dah dapat. Okay, ni. Empat. So nak buka head dengan block kena buka ni. Empat-empat ni. Satu, dua lagi. Ada dekat mana ni. Ah, ni dua lagi. So kena buka empat-empat. Lepas tu dia ada lepas buka tu kena lepaskan daripada mana? Ha. Ni. Ni ada mount dia. Mount untuk enjin. Dia dekat dekat sini. Ha. So tu kena buka. Lepas tu ni ni sambung dengan ni. Ha. So tu semua kena buka. Dan dia akan boleh buka lah. Lepas tu okay. Macam ni kan? Macam ni. Dia ada tempat congkih dia lah. Untuk buka head dengan blok. Dia ada tempat congkih dia macam sini. Congkih dengan congkih dengan screwdriver. Macam sini. Ah, sini. Dia ke congkih sini. Dan lagi dia ada dua ke sini. Ha. Okey. Macam okey tu ini akan boleh cabut lah. Cabut. Ha. Okay. Akan cabut head daripada blok. So ni aku melekat kat sini lagi. Segera cabut ialah blok tu. Ada piston kat dalam, tolak je piston tu sampai tercabut. Tu je lah yang tak terakam tadi ya masa aku buat. So ni piston dia. And ha, yang cabut pin ni tadi dah rakam. Alhamdulillah lah. Itu je lah yang aku belum rakam. Nanti aku akan buat video tentang nak cabut ni. Cabut semua komponen dalam head ni. Dan pasang ni semua. Ada. Aku akan buat video. Aku akan buat malam ni. Tapi aku akan upload video tu lambat sikit lah. Okay. Alright.
Ini kita nak cabut piston ni. Kita guna ini benda ni. Kita cabut benda ni. Senang lah. Kita kepit benda ni. Kita tarik. Tak boleh. Kepit lagi. Yuk. Okay. Alright. Cantik. Yeah. Right. Piston dah start. Okay, selesai sudah. Kita dah buka dia punya top set. Dan ni head dan block dia. Ni piston dia. Okay, jom. Jom. Exhaust dia. Exhaust dia. Tu radiator dia. Okay dah. Nanti aku akan pasang motor ni dan nantikanlah video seterusnya.